الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita sama-sama meraikan satu hari perayaan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada perayaan ini merupakan berasal daripada sebuah sejarah pengorbanan seorang manusia, pengorbanan seorang hamba, pengorbanan seorang nabi, seorang rasul yang tidak pernah melanggar arahan Tuhannya, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kehebatan Nabi Allah Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran, sehingga Nabi Allah Ibrahim diberikan gelaran sebagai Khalilullah, teman rapat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran: "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin." إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله berfirman: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, iaitulah agama Islam yang kita warisi turun temurun daripada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Apabila kita menyebut Islam, bukan sahaja berkaitan dengan amal ibadat, bahkan berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan munakahat, berkaitan dengan siasat, politik dan sebagainya, maka wajib kita mengikut segala apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim, itulah agama Islam, illa man safiha nafsahu, kecuali mereka ini adalah golongan-golongan yang membodohkan diri mereka sendiri. Ya, kalau kita ni orang Islam, tuan-tuan, kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita menolak hukum hakam Allah, maka Allah dalam Quran kata apa? Kau ni orang bodoh. Illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya. Sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim di atas dunia ini. Wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Dan Ibrahim besok di hari akhirat dikatakan golongan-golongan yang saleh. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserahlah diri kamu kepada Allah. Wa Ibrahim, serahkan diri kamu kepada Allah. Maksudnya apa? Buat segala arah Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi wasallam? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Bani Ibrahim, kepada Bani Israel. Apabila Nabi Musa kata apa? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah mengarahkan kepada kamu menyembelih seekor lembu. Apa jawapan Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwan. Wahai Musa, kau nak buat lawak kepada kami? Bila berlaku
ataupun satu kes pembunuhan di kalangan Bani Israel. Kes pembunuhan seorang kaya, seorang jutawan di kalangan Bani Israel dibunuh. Lalu tidak tahu siapa yang membunuh. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Innallaha yaqurukum an tazbahu baqarah. Allah suruh kamu menyembelih seekor lembu. Maka pada saya kata apa? Atatakhizuna huzwan. Kau suruh kami sembelih lembu. Kau dibuat lawak kau yang besar. Apa kaitan lembu dengan kes jenayah? Jadi tuan-tuan, Bani Israel jenis bani yang kurang hajar, bani yang tak reti bahasa, bani yang banyak songek di Bani Israel. Maka kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita banyak soal, banyak cakap, banyak songek sebagaimana Bani Israel. Bahkan kita ni kena ikut sebagaimana Nabi Ibrahim. Iz qalalahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Maka Ibrahim berkata, aku menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Muslimat yang terima tausiah. Nabi Allah Ibrahim AS, seorang Nabi yang Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim berasal daripada sebuah negara, Babylon, yang terletak di Iraq. Berhadapan dengan bapanya sendiri. Izqala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, azar, wahai bapakku azar, kenapakah kamu menyembah berhala-berhala, patung-patung berhala? Maka azar ini tuan-tuan, ada tengah ulama kata bapa kepada Nabi Ibrahim, ada tengah ulama kata pakciknya, menentang perjuangan Nabi Ibrahim AS. Dan bapa dia kata apa? Wahai Ibrahim, la arjumannaka, aku akan balik kau dengan batu. Wahjur imaliyan, dan kau jangan menyembuh dengan aku, kau pergi jauh daripada aku. Bencinya bapa dia kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Dan Ibrahim terpaksa menghadapi bapa sendiri yang tidak beriman. Kemudian berhadapan dengan Namrud, seorang raja yang zalim. Ketika Nabi Ibrahim AS memecahkan patung-patung berhala yang disembah oleh golongan-golongan kaum-kaum Namrud, lalu raja memanggil, dihadapkan Nabi Ibrahim ke mahkamah. Man fa'ala hadza bi'alihatina, siapa yang buat kerja ini kepada Tuhan kami? Siapa yang pecahkan, siapa yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'alhum kabirhum hadza, yang pecahkan patung-patung ini, yang pecahkan Tuhan-Tuhan ini ialah Tuhan yang paling besar kan? Kita sedih maklum dalam kisah Nabi Ibrahim tuan-tuan. Semua patung dipecahkan kecuali yang besar. Dan setengah ribuan kata diletakkan kapak di tangan patung yang paling besar ini sebagai isyarat apa? Supaya Nabi Ibrahim boleh dipanggil nanti. Nabi Ibrahim akan cakap, Tuhan yang besar ini, dia sudah beracun, dia berasa hati. Sebab korang sembah patung-patung yang lain, sebab tu dia belasah patung-patung yang kecil. Itu tujuan kita. Maka menjawabkan Namrud sepegang. Namrud kata, balakum la yang tekun, patung ini mana boleh bercakap, patung ini mana boleh mendengar, patung ini mana boleh, tak boleh bergerak, tak boleh apa. Maka Nabi Ibrahim kata, dah tahu benda tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, yang kau pergi bunuh sebab buat aku. Maka Namrud apabila tidak mampu berhadapan dengan Nabi Ibrahim AS, dijatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, inilah seorang makhluk yang cukup berpegang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan dalam Qasasul Anbiya, ketika dilestik Nabi Ibrahim, dicampak Nabi Ibrahim ke dalam api, fa'arada alaihi Jibril, maka Jibril turun berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mintalah bantuan pada aku untuk aku bantu kau wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim bila melihat Jibril di hadapannya, apa kata Nabi Ibrahim? Wa amma anta fala, kalau kau yang nak beri bantuan kepada aku, terima kasih banyak-banyak, aku tak perlu bantuan kepada kau, aku hanya perlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini akidah yang perlu kita jaga sangat-sangat. Akidah ini, kerja Islam yang kita buat siang, malam, pagi, petang, segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta macam disebutkan tadi, Jibril memberikan tawaran kepada Nabi
buat, perjuangan kita lalui, kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perusahaan-perusahaan yang kita buat sebelum ini, bertahaluk, pakatan rakyat dan sebagainya, itu hanyalah alat sahaja. Bukan akidah kita di situ, tuan-tuan. Kita kena ingat, itu hanyalah alat sahaja. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan, ada ulama menyebutkan, selain daripada malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan berkata apa? Wahai Ibrahim, aku tidak sabar menunggu arahan Allah untuk Allah menurunkan hujan kepada api supaya dipadamkan api. Malaikat tak sabar minta arahan Allah, ya Allah, turunkan hujan untuk padamkan api. Tetapi cukup Allah berfirman, Qul ya naruni wardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim alaihissalam. Setelah dibakar beberapa hari, akhirnya Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan selamat. Adakah selesai tugas Ibrahim? Tidak, tuan-tuan. Baki Ibrahim dihalau keluar daripada Madinah. Berhijrah Ibrahim dengan isteri Sarah alaihissalam. Tuan-tuan semua, hijrah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul alaihissalam. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kecuali semuanya melalui proses hijrah, berjalan menuju ke Palestin. Sehingga mereka melalui sebuah negeri. Dalam negeri yang kita pernah cerita, tuan-tuan, ada seorang raja yang amat zalim dan suka sangat dekat bini orang. Maka dia ambil Sarah alaihissalam dan dia ingin melakukan perkara yang terkutuk kepada Sarah. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zawji fala tusallit alayya hadha al-kafir fa wata hatta rafada rijlayhi. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada Engkau, aku beriman kepada Ibrahim, dan aku tidak menghalalkan kemaluanku kecuali untuk suamiku, ya Allah. Maka Kau jangan izinkan si kafir ini menyentuh aku, ya Allah. Maka raja yang zalim ini, tuan-tuan, dicekik sehingga bergelik kakinya. Terangkan, tuan-tuan, sehingga dah tiga kali berturut-turut, dan akhirnya Sarah alaihissalam dibebaskan dan dihadiahkan bersama dengan Sarah Sayyidatina Hajar alaihissalam. Lalu mereka tiga orang meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Palestin. Bila sampai ke Palestin, berlaku pula isu yang lain. Allah puji Nabi Ibrahim. Hajar mengaduk. Kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, menyebabkan Sarah cemburu, Sarah jealous. Lalu Allah telah mengarahkan, wahai Ibrahim, ambil dua beranak ini, Hajar dan Ismail, buat pindah ke sebuah lokasi. Sebuah lokasi yang Nabi Ibrahim tak pernah pergi tempat ini. Nabi Ibrahim tak pernah pergi tempat ini. Daripada Iraq, Iraq di atas Babylon, turun ke bawah Palestin, kemudian diarahkan bawa ke sebuah tempat yang jaraknya antara Palestin dan lokasi tersebut lebih kurang 2000 km. Berentas padang pasir yang luas, tidak mempersoalkan arah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari ini macam-macam kita tanya pada Allah, macam-macam kita persoalkan tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila minta dilaksanakan undang-undang Allah, sesuai ke tak sesuai, relevan ke tidak relevan, kita banyakkan majmuk, macam-macam kau cakap. Kalau kita berkorban, tuan-tuan, dalam keadaan akidah kita tak betul, Allah takkan terima korban kita. Nabi Ibrahim terus bawa anak isteri ke sebuah lokasi, di mawdi' alladhi yuqamu fihi al-ana baitullah, di sebuah lokasi yang pada hari ini didirikan Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian Allah kata, wahai Ibrahim, tinggalkan anak isteri kamu. Ditinggalkan anak isterinya tanpa duduk bersama dengan mereka walaupun sehari, tidak sempat bersembang walaupun sepatah. Maka Nabi Ibrahim terus pulang ke Palestin, menyebabkan Hajar panik. Faqalatil Hajar, Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bi hadha alwadi alladhi laysa fihi idun wala shay'un. Apa kata Hajar, wahai Ibrahim, kemana kamu nak pergi, wahai Ibrahim? Adakah kamu sanggup tinggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, Ya Ibrahim? Melulu menangis Hajar ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang panas kering kontak, tuan-tuan, dengan baby yang masih kecil. Apa respon Nabi Ibrahim? Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha
langsung tak pada ke belakang, langsung tak layan. Padahal itu bukan sebarangan tuan-tuan, bini muda kau tu dengan anak lagi yang kecil. Tapi ini arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim terus jalan, terus jalan. Akhirnya apa kata Hajar? Allahul ladzi amaraka bi hadza ya Ibrahim. Adakah ini arahan Allah buat Ibrahim? Apa jawapan Nabi Ibrahim? Naam. Naam. Ya. Jawapannya hanya naam. Dia tidak memanjangkan jawapan. Dia terus berjalan. Apa kata Hajar? Izan la yudhayyi'u Allah. Kalau ini arah Allah, Allah takkan sisihkan kami. Nabi Ibrahim teruskan perjalanan sehinggalah tuan-tuan beberapa ratus kilometer. Jadi balik ke belakang, dah tak nampak dah anak isteri. Jauh sangat dekat anak isteri. Lalu Nabi Ibrahim mengangkat tangan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin wa rizqi zar'in inda baitika al-muharram. Rabbana yuqimu salah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan anak isteriku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, di sebuah tempat yang bakal didirikan rumah engkau. Ya Allah, apakah tujuan Nabi Ibrahim letak anak bini dekat sini tuan-tuan? Apakah niat dia letak anak bini dekat siapa dia? Kerana Nabi Ibrahim supaya satu hari nanti kawasan Mekah ini akan jadi satu kawasan yang dia maju. Kawasan yang satu hari nanti akan dikunjungi oleh orang ramai. Satu kawasan yang akan menjadi penempatan manusia. Bila aku letak anak bini aku kat situ, pada datang besok, bila orang ramai datang, harga tanah pun naik. Anak bini aku dapat share. Anak bini aku kaya. Anak bini aku masyhur. Macam tu ke? Adakah yang Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dan Ismail kerana nak carikan dunia yang kita sendiri melalui pada hari ini? Makkah tuan-tuan merupakan antara tanah yang paling mahal di dunia. Harga tanah di Makkah yang paling mahal di dunia. Adakah itu tuduhan Nabi Ibrahim? La. Rabbana liqimu salah. Ya Allah, supaya mereka beribadah kepada engkau, ya Allah. Supaya mereka jadi hamba kepada engkau, ya Allah. Tuan-tuan semua, betulkan niat kita semula. Saya yang berkhutbah pada hari ini, betulkan niat. Tuan-tuan, betulkan niat. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dah pesan banyak kali pada diri saya, tuan-tuan semua, terutama bab-bab agama. Kita kalau hantar anak kita ngaji agama, hantar anak kita masuk tahfiz Al-Quran, jangan sekali-kali kita hantar kita niat, besok kalau anak aku hafal Quran, suaranya sedap, besok boleh jadi imam tarawih Ramadan, glamour anak aku besok. Atau boleh masuk pertandingan musabaqah antarabangsa, dapat pingat, dapat hajar, dapat glamour. Ataupun anak aku belajar kerja-kerja, buat BA, buat master, buat PhD, dapat profesor, boleh mengajar universiti. Saya tak kata mengajar universiti salah, tuan-tuan. Tapi kalau itu niat, kau tak betul. Kau belajar rajin-rajin, besok kau jadi mufti. Tak betul. Kau belajar rajin-rajin, alim-alim, besok kau jadi menteri agama. Tak betul. Yang betulnya apa? Rabbana yuqimus salah. Supaya jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin-musliman yang dirahmati Allah sekalian, Rabbana yuqimu salah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung untuk menziarahi mereka. Warzuqu minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, gunakan kepada mereka rezeki-rezeki, semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Tinggallah beranak di tengah-tengah padang pasir yang panas terik, tidak ada apa-apa kehidupan. Maka Hajar menunjukkan anaknya Ismail sehingga kering tegak, tersegir dahaga. Ya, Hajar merasa dahaga yang amat sangat. Habis susunya, habis air yang dibawanya. Lalu Nabi Ismail menangis, menyebabkan Hajar panik. Hajar naik ke atas bukit Safa. Hal tara ahadan falam tara ahadan. Dia naik atas bukit Safa, dia melihat kok ada orang di dalam kawasan padang pasir. Tak ada orang. Turun daripada Safa, naik ke Marwah. Dan kita sendiri maklum sampai 7 kali. 7 kali untuk dapatkan bekalan air. 7 kali
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seorang perempuan makhluk yang paling lemah. Allah puji begitu tuan-tuan. Sehinggalah ketika masuk round yang ketujuh, Sayyidatina Hajar alaihi salatu wassalam mendengar bunyi korek. Ada orang korek sesuatu di tengah-tengah padang pasir. Fa iza bil malaki inda mawdi'i Zamzam. Bahasa di aqil bi awqala bi janahihi. Jadi nampak malaikat turun sedang mengorek tanah, dan ada riwayat mengatakan mengorek dengan tumitnya, lalu keluarlah air. Maka Hajar bekerja di kawasan tersebut dan mengorek wajahlah tadi fubiyariha, dan membuat takungan. Di situlah keluarnya air Zamzam tuan-tuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Hajar alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, nak mengajar kepada kita, Allah tidak akan memberikan pemberian kecuali setelah ujian. Ada orang tanya kepada Imam Syafi'i, antara ujian dan pemberian mana lagi bagus? Antara ujian dan pemberian mana lagi utama? Apa kata Imam Syafi'i? Ujian lebih utama. Sebab apa? Pemberian tidak akan kau dapat setelah kau berhadapan dengan ujian. Kau kena berhadapi ujian dahulu, baru kau akan dapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dua berada ini meminum air kawasan tersebut. Beberapa kilometer daripada lokasi mereka, ada satu rombongan daripada Yaman yang sedang menetas pada pasir. Mereka lalu menumpang minum bersama Hajar. Lalu mereka bertanya, ya ukhtah, wahai puan, wahai saudari, boleh tak kami menumpang minum di sini? Apa kata Hajar? Lakum haqqun fi syurbi wa laysa lakum haqqun fil ma. Boleh minum, tetapi kamu tidak boleh memiliki air. Nak minum tak apa, tapi air ini tidak boleh dimiliki. Hajar alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang menjumpai air ini tetapi tidak mengizinkan air ini diswastakan, tuan-tuan. Tidak mengizinkan. Kenapa? Dia tahu air ini bukan miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berusaha sahaja, mengorek, membuat takungan, itu sahaja. Sebab tu alhamdulillah, kita kerajaan Nabi Sarawak, tuan-tuan, dikurniakan kerajaan yang memahami masalah ini. Dan saya nak cakap, bukan kerajaan Nabi Sarawak yang mula memahami. Yang memahami konsep negeri negara berkebajikan ialah Hajar alaihi salatu wassalam. Ini merupakan hak rakyat. Ini merupakan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Air, tuan-tuan, ada kilang cinta air. Ada ke kilang buat air? Ada kilang buat air? Mana ada? Kilang packing air itu ada. Tapi air punya Allah. Tugas kau tada, tugas kau proses. Nak cat boleh, tak ada masalah. Tapi jangan nak melampau. Kalau melampau zalim. Begitu juga dengan elektrik. Benda ni benda yang Nabi kata annasu syurakaa fi thalatha, al-ma'u wal-kalamu wan-nar. Maksudnya berkongsi dalam tiga perkara, air, api dan juga al-kala. Al-kala ialah tumbuh-tumbuhan tanaman yang dirabu oleh binatang ternakan. Termasuk dalam air lah tuan-tuan, petrol. Petrol juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Petronas tu kerjanya buat minyak? Tidak. Kerjanya cari minyak, korek minyak, proses minyak. Yang menggunakan minyak siapa dia, tuan-tuan? Siapa dia? Allah. Allah yang menggunakan minyak, tuan-tuan. Tapi tadi Allah Subhanahu wa taala, negara kita negara kaya, dikurniakan pemimpin-pemimpin yang boros, pemimpin-pemimpin yang kejam, pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang Nabi SAW kata pada dalam hadis, man min ra'in yastarillahu bi rahiyatahu wa huwa zalimun illa haramallahu alaihi jannah. Apa kata Nabi SAW? Mana-mana pemimpin yang Allah beri amanah kepada mereka, lalu mereka menzalimi rakyat mereka, kecuali Allah haramkan mereka masuk syurga. Allah haram masuk syurga, tuan-tuan. Bukan benda kecil. Bukan bagi setengah orang, ala ustaz 20% kecil, simpan presenten. Kalau tak kau 20% kau kata kecil. Bagi kita mungkin kecil. Bagi orang kampung tak besar. Anak-anak yang menjarahi anak, menjarahi mak bapaknya, biasa balik kampung boleh balik tiap bulan. Sekarang dah mula berkira-kira tol lagi, minyak lagi, saman ekor lagi. Apa benda cerita ni, tuan-tuan? Itu kezaliman yang berlaku pada hari ini, yang sepatutnya pemerintah kena genti, kena cerdik. Jangan hanya pandai bercakap tetapi tidak genti menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Hajar alaihi salatu wasalam. Kalau Hajar tak cat air, tuan-tuan, boleh cat dah. Orang datang nak minum, aku bagi nak mampu cari air, tuan. Aku belayar 7 kali round, berpeluh aku cari air. Kau datang nak minum, tak minta maaf, aku cat sini, buat dia satu pandai. Boleh dia nak cat, tuan. Dan kalau dia nak buat apa benda, agreement aku janjikan apa benda, dia boleh buat masa itu.
Zamzam boleh, tuan-tuan. Tapi hajat bukan begitu. Hajat bukan kapitalis, tuan-tuan. Hajat bukan orang mementingkan dirinya. Tetapi hajat alaihissalatu wassalam, seorang yang memahami ini merupakan kurnian Allah yang patut dikongsi bersama. Sehingga muslimat yang dimaksud sekalian, singgahlah dari Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, menjarahi dari Allah Ismail yang semakin hari semakin membesar. Dan saya akan sambung sedikit dan sedikit lagi pada ukupan kedua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasalul alim. Ibrahim alaihissalatu wassalam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni
Bukan berarti dosa saya, insyaAllah. Amin. Dan berarti tuan-tuan semua, insyaAllah. Amin. Dan Allah Ta'ala menggunakan kepada kita rezeki yang melimpah luar. Dan doa Allah Ta'ala menerima merasakan ibadah kurban tuan-tuan pada hari ini, insyaAllah. Allahumma fi'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal abwat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asy-syirk wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da' ad-din la siyama al-kuffar wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwana al-mustadafina al-mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwana al-mustadafina al-mujahidina fi Suriya wa fi Gaza wa fi Misra wa fi Yaman wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar.